Alhamdulillah mesyuarat perjumpaan kita pada hari ini saya rasa berjaya, iaitu rombongan gagasan sejahtera, dan kita telah bertukar-tukar pendapat dan kita menyatakan sokongan kita terhadap kerja-kerja baik SPRM sejak akhir-akhir inilah, ya. Tetapi ada satu dua perkara yang agak mengejutkan rombongan. Satunya apabila diberitahu bahawa SPRM ni hanya mempunyai 1,900 saja kaki tangan beruniform, dan lebih kurang angka yang sama juga kaki tangan sokongan. Jadi dengan 1,900 kaki tangan ni, dengan alat kelengkapan yang dah kata orang dah lama dah, dan bajet pula dipotong, saya ingat mereka tak dapat menjalankan tugas tanggungjawab mereka tu dengan berkesan, ya. Sedangkan masalah rasuah ni dah jadi masalah musuh nombor satu negara lah, ya. Masalah yang right to the core, kata orang, ya. Satu kesedaran baru untuk kami, insyaAllah gagasan sejahtera akan memperjuangkan dengan cara kita, cara masing-masing lah, untuk memastikan supaya kerajaan memberi peruntukan yang lebih untuk menambah kaki tangan, alat kelengkapan dan sebagainya dalam masa yang paling singkat kepada SPRM. Kami rasa kalau kita tambah 1, 2, 3 bilion pun kepada peruntukan kepada SPRM ini, berbaloi. Sebabnya kalau mereka dapat mengurangkan rasuah ni 20%, 30% pun, ianya akan tambah revenue kepada kerajaan lebih kurang 50 bilion. 50 bilion, ya. Kalau tak ada rasuah dalam jabatan immigration, jabatan custom, jabatan apa ni, income tax, hasil dalam negeri dan sebagainya, kita boleh tambah revenue, ya, 50 bilion, 40 bilion, mungkin lebih daripada itu. Jadi apalah salahnya kalau kita tambahkan peruntukan kepada SPRM ni supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Misalnya saya ambil satu masalah rasuah. Rasuah mereka memang berluasa, apa ni, bukan rasuah, najis dadah ni memang satu masalah besar dalam negara. Tapi kita tak berjaya untuk membenterasnya sebab rasuah oleh pihak penguatkuasa. Jadi kalau kita tackle rasuah ni dengan sendirinya, masalah dadah pun dapat diatasi, masalah judi haram pun dapat diatasi. Semuanya ini akan menjimatkan wang kerajaan dan menambahkan hasil revenue kerajaan. Jadi memang kita terima lah gagasan sejahtera ni bahawa rasuah adalah musuh nombor satu negara, dan kita akan menggembelingkan seluruh tenaga PAS dan angkatan juga untuk jadi mata dan telinga SPRM.